Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku, Vina Diana. Oke, ini langsung aja. Di sini aku mau bahas serumnya True Eve yang lagi viral banget di mana-mana. Awalnya aku cobain si serum ini karena aku keracunan sama reviewnya Kak Tasya Farasya. Dia itu mereview beberapa produk si serum dari True Eve ini. Jadi aku memutuskan untuk beli karena aku penasaran banget sama hasilnya. Dan ternyata dia benar-benar ngaruh banget di kulit wajah aku. Dan yang aku bahas di sini adalah BHA dan Sika Acne serumnya True Eve. Dan akhir-akhir ini sering banget aku pakai dan menjadi serum kecintaan aku banget. Dan jujur aja ini serum kedua, aku baru aja beli kemarin karena serum pertama ini udah hampir habis, tapi masih sisa sedikit. Dan untuk packaging, ingredients, dan semua manfaatnya nanti bakal aku bahas di video aku. Jadi tonton terus sampai akhir ya. Jadi si True Eve ini awalnya aku kira dia ini brand dari Korea karena dia ini kan ada tulisan Hangulnya gitu kan di bawah sini. Tapi ternyata dia ini adalah produk lokal yang diproduksi di Indonesia. Dan kenapa dia menggunakan tulisan Korea di packagingnya ini? Karena kandungan dari True Eve ini, BHA dan Sika itu diambil dari Pulau Jeju, Korea Selatan. Dan dari segi packagingnya ini, kalau aku bilang sih dia simple tapi terbilang cukup mewah karena dia menggunakan bahan kaca. Dia kaca asli, bener-bener kaca. Jadi kalau misalkan kita pegang gini agak lumayan berat juga. Terus untuk tutup botolnya sendiri ini menyatu dengan pipetnya. Jadi kayak gini. Jadi dia sudah menyatu dengan pipetnya. Ini sama sih dengan serum-serum kebanyakan di luar sana juga hampir sama. Menggunakan tutup botol yang menyatu dengan pipetnya seperti ini. Dan untuk teksturnya sendiri, dia itu sebenarnya cair, cuman dia agak kental, kental seperti susu kayak gini. Cuman walaupun dia kental, dia tetap ringan ketika kita pakai dan cepet banget ngeresapnya. Dan jujur aku kaget banget waktu pertama kali pakai ini karena dia itu nggak lengket sama sekali. Walaupun aku pakai seharian panas-panasan, keluar rumah, itu sama sekali nggak lengket di... Dan juga komedo sekaligus pori-pori di muka aku ini sedikit demi sedikit berkurang guys. Ini aku pakainya rutin setiap hari yaitu pagi dan malam. Cukup 2-3 tetes aja yang penting rata. Terus waktu netesin serumnya ke muka, usahakan jangan sampai nempel ke kulit. Soalnya itu kan untuk menjaga si pipetnya untuk tetap higienis. Kalian bisa lihat perbedaan wajah aku sebelum dan sesudah aku pakai True Eve Acne Serum ini. Wajah aku jadi lebih cerah dan teksturnya itu juga lebih halus dari sebelumnya. Dan noda-noda hitam di wajah aku juga semakin memudar walaupun baru sedikit, lumayan lah ya, udah ada perubahan. Karena si BHA dan Sika ini sangat membantu banget untuk mengontrol sebum berlebih di wajah. Dan selain itu, dia juga bisa merawat kulit yang berjerawat dan juga sensitif sekalipun. Menenangkan kulit iritasi, membantu mengecilkan pori-pori, juga sekaligus melembabkan dan mencerahkan kulit. Karena serum ini itu mengandung Centella Asiatica 2%, BHA 1%, dan Hexamidin 0,1%, dan Foams Officinalis. Sebenarnya apa sih BHA ini? Jadi BHA itu adalah kandungan yang membantu untuk proses eksfoliasi kulit kita. Jadi dia itu kayak membantu mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita. Dan selain itu, si BHA ini juga berfungsi sebagai anti peradangan, juga antibakteri. Jadi si BHA inilah yang akan membantu menenangkan dan meredakan jerawat, bahkan mengempiskan jerawat 3-4 harian. Yang bikin aku semakin suka sama si serum ini tuh berbeda dari serum-serum yang lain karena serum ini menggunakan BHA yang sudah dienkapsulasi sehingga dia ini lebih tepat sasaran ke bagian kulit yang membutuhkan. Dan yang selanjutnya ini aku mau jelasin tentang Sika atau Centella Asiatica atau di Indonesia itu lebih dikenalnya dengan daun pegagan atau mungkin kalau di Jawa namanya itu daun godong gagan-gagan mungkin yore ya. Jadi Sika atau Centella Asiatica ini dipercaya efektif untuk menyembuhkan luka
dan juga membentuk kolagen dan menenangkan kulit yang sedang meradang, serta memberikan efek antioksidan. Dan bagusnya lagi, si serum ini itu nggak cuma untuk sebagai acne serum, tapi dia juga bisa sebagai soothing serum karena dia bisa mengatasi kulit iritasi seperti gatal, kemerahan, dan juga kulit sensitif. Jadi misalkan kalian yang mempunyai kulit oily dan berkomedo kayak aku ini, aku saranin buat kalian nyobain serum yang varian BHA dan Sika Acne Serum ini. Nah, buat kalian para pejuang acne yang mungkin sedang mengalami body shaming karena beruntusan, kurang percaya diri karena jerawat, atau mungkin sudah beberapa kali mencoba perawatan wajah tapi kurang membuahkan hasil yang maksimal, aku saranin buat kalian nyobain si acne serum ini. Karena serum ini tuh benar-benar bagus banget, dia nggak menimbulkan efek negatif di muka aku. Dan semoga cocok juga di kulit kalian. Nah, sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, please banget untuk bantu aku subscribe channel aku, Vina Diana. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan misalkan kalian punya kritik dan saran buat aku persilakan buat kalian tinggalin komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, vinadiana93. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian untuk kedepannya. Aku Vina Diana, sampai jumpa lagi di next video. See you, bye-bye.